Takpelah kak, saya on aja lah ya. Kita cari pembaca deklamasi puisi pun hari ni. Asalnya Dr. Nizam dia orang pertama yang boleh dia. Jadi akhirnya dalam orang kata saya shock sendiri kata Dr. Nizam. Ya. Okay, jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang dapat hadir pada hari ini. Majlis kita informal saja. Sebenarnya kita nak bagi satu bentuk apresiasi saja ya, kepada ahli, kepada speaker-speaker yang pernah terlibat dalam program UWP, kepada mana-mana bahagian dalam Bursi Bertolak Usi yang terlibat yang membantu, yang support UWP. Jadi pada hari ini kita ada ahli-ahli tadi daripada para profesor, kita ada doktor-doktor pesyarah kanan, kita juga terutamanya kolaborasi yang saya ingat sangat-sangat supportif kepada UWP. Saya minta sangat tepukan untuk yang paling kuat untuk dua badan di USI, iaitu Penerbit dan juga Perpustakaan USI. Terima kasih banyak. Kita ada Puan Hariza hari ini, Puan Hadibah, kita ada Encik Sampihan ya. Jadi banyak aktiviti yang kita telah jalankan. Jadi saya sangat-sangat bersyukur sebab dalam banyak-banyak bahagian di USI ni memang selain UWP disupport oleh ahli-ahlinya, AJK-nya, dan dua badan ini tadi saya ingat memang antara tunggal lah yang boleh membuatkan kita bergerak dengan apa ni, dengan lancar ya. Jadi selain itu saya juga nak mengucapkan terima kasih kepada AJK UWP ya, yang sangat-sangat supportif, yang buat kerja kata tak kira markah ya, memang kita buat UWP ni tak dapat apa pun orang kata ya, kita saling tolong-menolong je. Kita ada bagi saja penghargaan insyaAllah lepas ni. Saya namakan buat yang belum mengenali beberapa AJK kita. Dr. Nizam tak perlu perkenalkan, dia nampak dia punya tu kolok tu orang dah tahu dia dah. Kita ada Dr. Habibah daripada SPBU, Setiap Usaha. Kita ada Puan Rezeki daripada FKP Benda Hari, jadi bab-bab duit semua memang Along eh. Along yang lebih adalah Puan Rezeki. Kita ada Dr. Zalika daripada FEBU, juga antara AJK kita yang aktif. Dan juga kita ada Dr. Aman, Dr. Udah, sorry, jauh sangat mudah. Dan Dr. Udah daripada FST yang juga aktif. Dan aktif sebab AJK aktif menulis eh. Jadi insyaAllah kita cuba develop lah. Baik, saya ada sikit saya nak kongsikan sambil-sambil makan. Jadi saya tahu ada lagi yang masih ngap-ngap ke belakang. Silakan, tak ada masalah ya. Nak bawa ke depan pun boleh. Sikit saja 5-10 minit, saya nak tunjuk sikit summary aktiviti yang kita dah buat sejak penubuhan UWP daripada Julai 2017. Ini mungkin kita tak update sangat dekat website kita. Jadi saya nak jadi saya ingat saya nak tunjuk sikit lah sambil-sambil eh. Mana tu Bin? Oh, sini je. Nampak sangat saya tua, jauh daripada Bin eh. Okay, ini first meeting kita dulu pada 20 Julai 2017 di Perpustakaan. Masa tu kita ada Datuk Roshada, ya, Prof. Roshada bersama-sama. Jadi saya tunjuk sikit gambar-gambar. Jadi buat masa ni dari sehingga daripada 20 Julai 2017 sehingga hari ni, Alhamdulillah kita dah menganjurkan dalam 26 program. Jadi kebanyakan program tu kita cuba offer untuk bagi free ataupun kita bagi dengan very minimal punya yuran lah ya. Kita mula dengan jemputan-jemputan menjemput beberapa speaker daripada luar, sambut birthday, kebetulan speaker kita punya birthday pada hari ni, jadi kita sambut sekali. Antara speakers kita yang luar yang kita pernah jemput adalah daripada UTM, daripada IPG. Dan ni Dr. Nick sendiri dalaman ya, kita ada buat satu kursus antara awal-awal dulu self-publishing, nak ahli kita ada exposure terhadap self-publishing. Dato' Ahmad Murad daripada USM pun kita pernah jemput. Jadi saya just go through Dr. Nizam ya, antara orang dalam. Jadi untuk ahli-ahli yang ada pada hari ini, jika ada apa-apa sekali nak kongsi, bagi tahu je saya atau Puan Rezeki atau Dr. Abi. Apa-apa saja ya, nak kongsi, jadi kita akan invite, kita bagi surat jemputan. Jadi boleh dapat jadi speaker lah, maknanya boleh jadi invited speaker macam Dr. Rahim, Dr. Nick ya, dan Dr. Nizam. Jadi dapat surat, kita akan bagi plat dan bagi sijil. So that will help to enhance your CV. So kita nak macam tu. Para pentadbir pun boleh macam apa-apa saja pakaran nak kongsinya anytime.
Jadi kita ada TRIZ juga, Prof. Ismail ya, pernah buat satu kursus TRIZ untuk kita. Dan kita ada editing workshop. Saya tulis dalam kurungannya give back. Saya ingat mungkin ada yang tak berapa nampak apa dia give back program kita. So far Puan Silvarani, oh tak ada hari ni, Puan Rizky pernah join give back ni. Give back ni adalah jika ada apa-apa kursus yang mana ada yuran katalah RM200-300, ya, UWP boleh support separuh misalnya yuran tu, ya, dan kemudian balik USIM boleh kongsikan. Dan nanti bila kongsi tu kita bagi pula sijil dengan plug sebagai speaker. So memang dapat 2-3 kali ganda lah. Ya, jadi dapat jadi invited speaker, yuran dikongsi separuh, dan gift bag ni ini kita tak bayar tapi dapat speaker dan sijil dan juga plug sebagai speaker tu. Ini saya pernah letak buku-buku ahli UWP di apa nama di vendor tu, tapi nampaknya di vendor tu pun macam dah tutup. Ini Dr. Rosmaria, program SSS. Kemudian hampir setiap tahun kita akan jemput Dr. Nasri, Dr. Syamsuri. Mereka kisah salam, tak dapat hadir pada hari ini sesama, tapi dijemputlah untuk majlis ni. Ini satu yang Puan Rizky ada give back balik kepada kita. Puan Rizky join bengkel instrument development, dibayar, dibaca oleh UWP dan kemudian kita panggil untuk kongsi balik, ya, dalam. Jadi jimat juga mana musim, tak perlulah hantar 5-10 orang. Kita hantar seorang je, lepas tu semua orang boleh datang balik lah, insyaAllah. Kemudian kita ada capsule recording Dr. Nick dan Dr. Nisa. Capsule doktor dah siap dah sebenarnya, dengan Stracom, ya. Jadi siapa-siapa yang ada buku nak iklankan buku dia, boleh maklumkan saya. Saya akan arrange dengan Stracom untuk membuat capsule video. Ya, jadi Stracom yang akan buatkan semua, the whole video tu ada recording session. Dan kemudian ini contohnya Dr. Nisa, kita bawa je buku dan kita cakap-cakap sikit pasal buku kita, dan dia akan membantu untuk promotion buku lah. Dr. Zul ke kalau nak buat misalnya, boleh. Tapi jangan terlalu lambat lah, buku Dr. tu 2000 apa. Alhamdulillah boleh lagi, boleh lagi, ya, tidak terlalu lambat. Ini majlis anugerah kita pada tahun lepas, masa ni kita buat di pusakaan. Kemudian kita ada bengkel dengan Zin Kasturi. Ini saya go through laju sikit, eh. Kemudian ini training dengan kemudian kita ada buat juga launching buku Dr. Zul Depresi. Doktor ada buat buku kah ini? Ini, eh, nanti kita boleh, kalau ada sesiapa nak beli, boleh. Saya ingat buku Dr. Zul antara yang masa PBAKL tu antara yang sellingnya bagus juga, ya. Ini saya buat sekali dengan kelas saya sebenarnya. Dan pelajar saya masa ni, kita buat launching tu di dalam kelas. Dan ada talk daripada Dr. Zul juga. Sekali dengan pelajar saya, saya minta tulis berita. Jadi all in one sekali lah. So kita ada buat macam press conference kat bawah tu. Itu dia press conference dari penerbit Dubuk, ya. Betul-betul saya sebut lah. Pun ada, ya. Dan ini antara beberapa program lagi lah, hanya dia dengan Dr. Wajar daripada US, dibawa oleh US Embassy, dan juga Dr. Janet Steele daripada US juga. Okay, kemudian kita ni 2018 tak ada Bliss. Ini dia Cik Sabihan kita ada pada hari ini. Kemudian ini saya ingat mungkin kita punya anak pertama yang UWP yang kita sangat-sangat bersyukur, ya. Terima kasih sangat-sangat kepada penerbit ini sekali. Cuba kita angkat sikit, kita punya ada dengan Prof. Kita dah berjaya menulis dan membukukan dan menerbitkan, ya, kita punya antologi pertama iaitu Selaman Tinta. Yang ini sebenarnya saya screenshot je daripada saya punya FB sebab tak larat nak buat satu-satu, eh. Maaf, eh. Jadi saya, muka saya dia pula dia letak ke depan semua. Jadi begitulah keadaannya, tapi saya cuba tunjuk juga suasana bagi yang tak dapat join pada hari itu. Mungkin pada PBAKL yang lepas, alhamdulillah kita dapat Pak Samad, kita nampak berapa penulis tu yang akan juga satu dua akan membacakan, mendeklamasikan puisi pada hari ini untuk kita, ya, puisi hasil yang ditulisnya sendiri ada di dalam antologi Sulaman Tinta tu, insyaAllah.
Oh, ramai juga. Semua ni bukan nak tengok kita, semua nak tengok Pak Samad. Jadi bila Pak Samad ada, semua kan tengah jalan je, saya tengok semua orang ikut kat belakang kan. Sebab oh, memang betul-betul boleh tambah berat. Kalau kita je rasanya memang 10 orang 10 orang tu je lah. Lalu je lah. Ini ramai lah. Alhamdulillah. Ni pattern travelogue ini pun insyaAllah kita dah jalankan. InsyaAllah dalam proses orang kata pengumpulan dan banyak juga yang kita dapat. Jadi kita pun insyaAllah akan menerbitkan juga. So mungkin pertama ialah Sulaman Tinta kita terbit tahun ni atau tahun depan insyaAllah. Travelogue ni satu dan juga buku pantun, antologi pantun yang sekarang diuruskan oleh Dr. Nizam. Ini pun program gift card daripada Puan Rezeki, Systematic Literature Review. Ini pantun dengan Cikgu Makno. Cikgu Makno ni adalah ayah kepada Dr. Nizam sebenarnya. Jadi kita dah pun dalam proses mengumpul pantun-pantun. Jadi kalau ada siapa yang rasa nak masuk dalam be part of the anthology, boleh je hantar je kat Dr. Nizam. Hantam sajalah apa-apa pantun tak apa. Sebab kita ada model yang boleh tolong. Jadi masuk je at least 2-3 pantun. At least ada jugalah orang kata penerbitan yang luar sikit daripada present academic ya. Jadi itu Dr. Nizam. Kemudian kita ada senat yang terbaru ni, kita buat dengan Cik Khair, penulisan memoir atau biography and non-fiction writing. Convenient juga, convenient kepada kita, convenient juga kepada yang belajar tu. Jadi tak perlu masuk kelas pun mentoring ni. So saya ingat mentor pun comfortable, bila-bila dia rasa dia free, dia boleh buat. 2-3 hari lepas dia dapat email, dia boleh ni. Jadi boleh, sesiapa je boleh approach mentor-mentor yang kita ada lah dalam university masa ni. Okay, saya ingat itu saja. Ada apa-apa soalan ni nak tanya? Satu dua soalan macam dalam bilas sudah. Kebetulan ni sebabnya saya pun nak mempromosi sikit lah, of course lah kan, supaya kita alhamdulillah buat masa ni kita dah ada sangat dalam 130-140 orang ahli. Jadi ahli DWP dah semakin meningkat juga. Sejak tahun 2018 kita ada ahli-ahli daripada luar universiti. Dalam antologi pun saya kira kita ada ahli daripada penulis UWP yang bukan daripada USI. Jadi dah mula orang kata kita memberi impact sikit luar daripada USI lah. So itu alhamdulillah. Jadi saya harap untuk tahun yang akan datang semoga kita boleh menulis lagi. Tulisan menulis akademik, bagi yang ahli akademik jangan lupa, itu memang kita kena buat, itulah kerja kita. Tapi tulisan-tulisan berbentuk lain, saya harap kita sentiasa ada usaha untuk improve slowly ya. Sebab saya ingat itu adalah satu cara untuk mengurangkan stres kita juga dan juga berkongsi dengan masyarakat dengan cara yang lebih mudah diterima ya, oleh pelbagai lapisan, tak kisah latar belakang mereka juga. Okay, jadi saya ingat itu dulu daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada hari ini. Tahniah kepada yang menang. Nanti kita akan umumkan pemenang. Terima kasih juga sekali lagi kepada penerbit, sebab penerbit pun sponsor hadiah juga pada tahun ini. Terima kasih banyak. Jadi insyaAllah kita akan cuba konsisten buat anugerah begini untuk bantu ahli supaya boleh polish lah kita punya CV-nya, walaupun tak ada kita bagi duit, tak ada apa, tapi sekurang-kurangnya orang kata membantu meningkatkan pengiktirafan kepada penulis-penulis yang kita ada. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih kerana menonton video ini. Jika ingin bermanfaat, sila like, share dan subscribe. Assalamualaikum dari saya, Ustaz Dr. Nik Rahim bin Nik Wajiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.